Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 bulan Desember tahun 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadat Tsaniyah 1445 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam sebuah majelis, yaitu majelis ilmu. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Matan Abi Syuja. Kita baca Ustaz Agus. Ya'tiya bihi. Hatta ya'tiya bihi. Wa man taraka wajiban lazimahu ahdahu. Wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bidatiha syai'un. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, faslun fi muharramatil ihram, fasal di dalam muharramatil ihram, hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Kemarin sudah kita bahas ya, karena libur lama kita ulangi sebentar, tidak mengapa. Wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya, dan diharamkan atas seorang muhrim. Seorang muhrim itu adalah orang yang masuk ke dalam manasik haji atau umroh.
Orang yang masuk dengan niat mengerjakan manasik haji dan umrah. Jadi bukan hanya yang baru sekedar pakai pakaian ihram. Kita pakaian ihram di sini bisa, ya, tapi enggak bisa menjadi muhrim. Kenapa? Karena harus ya di tempatnya sana. Ya, harus melewati miqat dulu, kemudian kita baru pakai pakaian ihram, kemudian niat. Itu bisa dikatakan seorang muhrim. Asyratu asya, ada 10 perkara. 10 hal yang diharamkan bagi seorang yang ihram. Sekali lagi, seorang yang ihram adalah orang yang masuk ya ke dalam manasik ya untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Yang pertama, lubsul makhid. Memakai pakaian yang berjahit. Ini pakaian yang berjahit. Ya, karena yang dikatakan pakaian berjahit tidak mesti ya tidak berjahit. Jadi pakaian berjahit itu yang membentuk tubuh. Ya, sekarang mungkin kita pakai jam tangan, jam tangannya dijahit enggak apa-apa. Ya, pakai tas selempang itu ya juga dijahit. Bukan berarti semua yang dijahit enggak boleh. Tapi yang dijahit yang membentuk tubuh kita seperti kaos, baju, ya celana, kemudian mungkin penutup kepala, ya, atau penutup pundak yang berjahit. Jadi yang seperti itu dikatakan lubsul makhid. Jadi yang pertama kali mengungkapkannya dengan pernyataan berjahit itu ya salah seorang tabi'i yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Sebelumnya ya tidak ada istilah makhid, ya lubsul makhid atau ya memakai pakaian yang berjahit. Kemudian yang kedua, wa taghtiyatu ra'si minar rajuli. Bagi seorang lelaki menutup kepala. Ya menutup kepala yaitu dengan kopiah atau dengan peci atau dengan imamah, sorban, ya dengan jaket ya yang kayak dipakai orang Maroko, orang Tunis, itu jaket yang baju langsung ada jaketnya, burnus. Ya, atau kita mungkin jaket yang ada penutup kepalanya seperti itu. Ya kalau pakaian Maroko, Tunis itu kan langsung pakainya panjang, jubahnya langsung ada penutup kepalanya. Itu tidak boleh. Wal wajhi wal kaffaini minal mar'ati, menutup wajah dan kedua telapak tangan dari wanita. Ya itu dari wanita. Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tantaqibil mar'atu al muhrimatu wa la talbasil quffazaini. Janganlah seorang wanita memakai niqab, cadar. Wanita yang ihram. Dan juga jangan memakai kedua kaos tangan. Ya, kecuali kalau dia akan melewati orang yang bukan muhrim, bukan mahramnya. Orang yang bukan mahramnya. Jadi, ya diperbolehkan untuk menutup apabila berpapasan dengan orang yang bukan mahramnya. Tapi hukum asalnya ya bagi wanita dilarang memakai penutup wajah dan juga kedua telapak tangan, yaitu kaos tangan. Kemudian sesudah itu yang ketiga, wa tarjilu sya'ri bidduhni, menyisir rambut dengan minyak. Ya, sebetulnya tidak mengapa. Ya, kalau menyisir itu tidak mengapa. Ya, mungkin kalau mencukur, mengurangi lah itu yang enggak boleh. Wahalkuhu, dan mencukurnya, menggundulnya. Itu menggundul rambut, ya memang tidak boleh. Ya, mengambil rambut apa saja, apakah rambut ya kepala, atau kumis,
atau bulu yang lain itu tidak diperbolehkan. Wa taqlimul athfar. Ya, kalau tadi hanya menyisir tidak mengapa. Saya kira tidak mengapa kalau menyisir ya saja, karena menyisir tidak ada larangan. Kemudian wa taqlimul athfar, memotong kuku. Jadi apabila kita sudah ihram, dilarang untuk memotong kuku kita. Solusinya bagaimana? Sebelum ihram kita potong kuku dulu. Ya, kalau kita mau berangkat ihram, ya kita potong kukunya kalau terlalu panjang. Ya, kalau ya mungkin kita potong kumis, ya, atau bulu yang lain, ya, mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya, itu sebelum kita berangkat ihram. Ini jarak beberapa jam atau jarak beberapa saat tidak mengapa sebelum ihram. Wattib. Tib yaitu mengenakan minyak wangi. Ya, minyak wangi itu ya di badannya dan di pakaiannya. Kalau ketika kita ihram mandi pakai sabun wangi tidak mengapa. Ya, sabun wangi tidak mengapa, itu belum niat ihram karena baru mandi. Tapi ketika kita ihram seperti ketika nanti di Mekah, ya, ketika haji hari 8 Tarwiyah, kemudian 9 hari Arafah, ya, kemudian 10 ya Mina, biasanya 3 hari itu, ya, kita masih pakai pakaian ihram, ya, mandi dijauhi memakai sabun wangi, ya, atau sabun secukupnya. Ya, tidak perlu ya wewangi-wewangian yang akan menambah ya wangi dari tubuh kita. Kemudian berikutnya waqat terus said, membunuh said, binatang buruan. Ya, karena seorang yang muhrim ya tidak boleh ya memburu binatang buruan di sana. Ya, mungkin ketika kita ihram kemudian kita istirahat, ada said di depan kita, apakah merpati, apakah itu kelinci, apakah itu rusa, ya, itu binatang buruan yang ya pada asalnya halal. Kalau di tanah halal, kita dalam keadaan halal ya boleh. Tapi kalau dalam keadaan muhrim, ya, itu di tanah haram ya tidak boleh. Tidak muhrim pun kalau di haram di Mekah juga tidak boleh. Ya, karena di sana ya tanah haram itu keistimewaannya tidak boleh diusir, ya, binatang saidnya tidak boleh ditangkap, tidak boleh digusah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sesudah itu wa aqdun nikah, dan akad nikah. Jadi ketika ihram tidak boleh akad nikah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Ya, menikahkan orang lain atau menikahi wanita ya pada waktu ihram ya tidak diperbolehkan ya dan tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yankihul muhrim wa la yunkih. Seorang muhrim tidak menikahkan untuk dirinya, menikahi orang wanita, dan juga tidak menikahkan orang lain. Ya, menikahkan anak perempuannya atau menikahkan ibunya, menikahkan adiknya, ya, tidak diperbolehkan. Ya, hadis riwayat Imam yang 5. Kemudian sesudah itu wal wat'u, ya, berhubungan suami istri. Ya, itu termasuk pembatal ihram yang paling berat. Ya, pembatal ihram haji dan umrah yang paling berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Ini barang siapa yang ya sesudah mulai masuk di dalam haji, maka tidak boleh berbuat rafath. Rafath itu sesuatu yang menjurus kepada hubungan suami istri. Wala fusuqa, dan fasik, berbuat kefasikan. Kefasikan itu ya perbuatan yang tidak baik, mungkin berteriak-teriak, ya berkelahi, ya mengajak, ya debat dan lain sebagainya. Wala jidala fil hajj, dan jidal.
berdebat, ya kemudian kontok-kontokan di dalam haji. Yang dimaksud rofat adalah jima', adalah berhubungan suami istri. Kemudian wal mubasyaratu bisyahwah, berjumbu ya dengan syahwat meskipun tidak berhubungan suami istri. Ya juga termasuk larangan. Ya berjumbu ya dengan istrinya dan diiringi dengan syahwat. Wa fi jami'i dzalika al fidyatu. Semua itu apabila dikerjakan oleh orang yang ihram, maka harus ada fidyah. Fidyah itu pengganti dendanya. Illa akdan nikah, kecuali akad nikah, tidak ada denda. Kenapa? Fa innahu la yanaqid, karena akad nikahnya tidak sah. Ya akad nikahnya tidak sah, tidak dihitung. Jadi kalau nikah dalam keadaan ihram, ya enggak sah. Harus ulangi lagi nanti kalau ya sudah tidak ihram atau selesai ya haji dan umrah. Wala yufsiduhu ilal waqfu fil farji, dan hajinya tidak rusak oleh penyebab tadi larangan-larangan ihram. Ya tidak rusak kecuali satu yang bisa merusak, yaitu berhubungan suami istri ya di kemaluan. Ya, berhubungan suami istri di kemaluan itu yang merusak. Hajinya rusak, kemudian ya tidak dihitung sebagai haji, tahun depan mengulangi lagi. Ya, seperti itu. Wala yakhruju minhu bil fasad. Jadi ya, meskipun dia tidak keluar dari hajinya dengan kerusakan, tapi tetap menyempurnakan. Meskipun hajinya sudah tidak sah, tahun depan ke sana lagi untuk ya pergi haji. Kemudian sesudah itu sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah. Meskipun tadi ya ada yang dilanggar seperti berhubungan suami istri, tapi tetap disempurnakan. Kenapa? Karena Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum ya ditanya tentang seseorang yang menggauli istrinya sedangkan orang itu dalam keadaan ihram. Ihram haji. Faqalu, kemudian para sahabat itu, Umar, kemudian Ali, kemudian Abu Hurairah menjawab, yunaffidhani liwajhihima hatta yutimma hajjahuma thumma alaihima hajjun qabilun wal hadyu. Jadi dia selesaikan hajinya ya sampai sempurna, sampai rampung, tapi tahun yang akan datang wajib untuk mengulangi ya, dan wajib juga untuk menyembelih hadyu tahun ini. Ya seperti itu, tidak boleh untuk main-main karena ini ibadah haji. Ya harus disempurnakan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian sesudah itu, wa man fatahu al-wuqufu bi Arafah tahallala bi amali umratin wa alaihi al-qada'u wal hadyu. Barang siapa yang tidak bisa ikut wukuf di Arafah atau ketinggalan wukuf di Arafah, ya ketinggalan mungkin ada uzur atau sakit atau yang lain, tahallala bi amali umrah, dia tahallul menyelesaikan ibadahnya dengan ya amalan-amalan umrah, wa alaihil qadha, dan nanti ya tahun depan dia mengqadha. Ya sampai di sana kok enggak wukuf? Karena haji itu harus wukuf. Rukunnya haji wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah,
haji itu intisarinya di wukuf di Arafah itu. Ya kalau orang haji kemudian cerita, ya ketika pulang, kamu sudah wukuf belum? Saya enggak wukuf. Ya berarti hajinya tidak sah. Ya dia harus mengulang tahun depan. Ya ini yang harus diperhatikan. Jadi di sana harus wukuf. Wukuf itu meskipun sebentar. Ya kalau wukuf itu ya bisa sampai sebelum subuh dari matahari ya sepenggalah zuhur sampai nanti malam sampai ya terbenam matahari atau terbit matahari subuh ya waktu ya itu. Tidak mengapa meskipun hanya sebentar. Kemudian wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Barang siapa yang meninggalkan rukun tidak halal ya dari ihramnya, tetap mengerjakan ihramnya sehingga dia melaksanakannya. Ya sehingga dia melaksanakannya seperti firman Allah Ta'ala yang tadi kita baca, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah. Ya, jadi harus disempurnakan ibadah haji itu. Tidak bisa wah saya baru tanggal 9 capek saya mau pulang. Ya kecuali ketika kita meninggal dunia sudah. Ya, enggak bisa melanjutkan. Atau masuk rumah sakit enggak bisa melanjutkan. Ya, nanti ada yang membadali. Ya, dan waktu itu yang membadali ketika itu hari-hari itu. Tidak bisa sesudahnya. Harus sesuai waktunya. Kemudian wa man taraka wajiban lazimahu dam. Dan barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban, wajib bayar dam. Dam itu menyembelih kambing. Wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'. Kalau sunnah-sunnah haji ditinggalkan tidak mengapa. Tidak ada dam, juga tidak ada ya yang lain-lain denda, ya kemudian konsekuensi-konsekuensi yang lain tidak ada karena hanya sunnah. Ya melaksanakan sunnah-sunnah. Seperti sunnah ya ketika haji memperbanyak berdoa ya di Arafah. Ya kemudian mengerjakan sholat dengan dijamak. Ya dia tidak menjamak, ya tidak mengapa. Ya dia juga tidak banyak doa, dia yang penting sudah sah semua, itu tidak mengapa. Ya tapi kurang afdal, kurang utama yang menjalankan sesuai dengan rukunnya, kemudian mengerjakan kewajibannya, menyempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian sesudah itu kita lanjutkan faslun. Fasal yang baru. Satagus. Faslun fi sunnahil wajibah wa ma yakunu qawman. Wa damun wajibah fi khamsi khamsatin. Ahadha ayyamul wajib bi tarki nusuki wa ma'ala tarjudin. Asyatun فإن لم يجد فصيام أشهر من رجال ثلاثة من في الحج وسبعة من إذا رجع إلى أهله وثاني الدم الواجب من الحج وطروح به وقرا على وهو على تغيير أشهر أو صوم ثلاثة أيام أو أصبته بثلاثة أسبوع alam sikati masakin kebetulan itu ayam wajibu bihim sari wa ilmahan lalu wa yukti asyadna warrohiyu adam wajibu bihkor nisaidi wa huwa ala takhiri lainkan akhbain umim ala umidr awal akhraja mitla minan na'amin أو مبلغ واشتروا بقيمة الدفاع وتصدقوا به أو صوموا عن كل بد جورا فإن لم يكن له مثل فأو مبلغ وأخرج بقيمته طعاما وتصدقوا به
Al-Sawma ala kulli muddin yawman. Wal-Qamisu ad-damul wajibu bil-wakil. Wa-huwa amina tertibi. Al-Badanatu fa'inlam yajib, fa'babarun fa'inlam yajib, fa'inlam sama'um minan gunan. Fa'inlam yajib, qawwama al-Badanata wa-shara jikin aliha, wa-to'aman wa-nasun lakubi. Fa'inlam yajib, sawma ala kulli muddin yawman. Wala yudzimuhu al-hadiyu wala i'amu illa bi-khawmi. Wa yudzimuhu an-yasuhu al-hidu sa'at. Wala yudzimuhu al-qadu sayyidi al-khawmi wala qadu asyajari asyajari. Wal-mukhillu. Wal-mukhillu wal-mukhillu illa bi-khawmi. Halas. Faslun, fasal yang terakhir di dalam kitabul hajj, di dalam kitab ini. Matan Abi Syuja. Fiddima al-wajibah wa ma yakumu maqamaha. Di dalam dam atau darah yang wajib untuk disembelih dan apa yang bisa mengganti kedudukannya. Wadima'ul wajibatu fil ihram khamsatun. Jadi darah yang wajib untuk disembelih ketika ihram itu ada lima. Ya, ada lima. Yang pertama, ahaduha. Adamul wajibu bitarki nusuk. Dam, darah yang wajib karena meninggalkan nusuk, satu ibadah, yaitu kewajiban, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka nusukan fa'alaihi damun. Ya, sebagaimana juga itu terkenal perkataan Ibnu Abbas, man taraka ya nusukan fa'alaihi dam. Hadis riwayat Imam Malik dan Syafi'i. Demikian juga termasuk darah, yaitu dam. Ya, dam itu ibaratnya seekor kambing. Ya, kambing untuk tamatuk, haji kiron dan haji, ya, dan meninggalkan sesuatu, hampir sama. Itu ya kalau di sana dam, ya nanti damnya itu kita enggak waktu zaman sekarang tidak nyari kambing sendiri. Ya, kita pergi ke bank, ya bank itu nanti yang akan melaksanakan. Ya, kita nyari kambing, ya gimana jutaan orang mau nyari kambing sendiri-sendiri nggak bisa. Ya, nanti ketika kita ini dam, ya dibayarkan lewat bank yang ada di ya konten-konten di sana, konter-konternya sudah ya sudah siap. Ya, harganya berapa? Apakah itu dulu 450 real? Ya, atau berapa? Ya, kita harus ikut sana. Ya, mungkin kita kan bawa kambing sendiri dari Indonesia kan nggak mungkin. Ya, harus mengikuti sana kalau membutuhkan dam. Ya, mesti kita ada hadyu. Ya, kalau haji, kita haji tamatuk mesti ada hadyu. Yang mana di Mina, nanti hadyu kita yang dulu ada yang kita sembelih sendiri. Tapi sekarang rata-rata diwakilkan, kalau sudah lewat bank itu diwakilkan. Nanti ketika sudah matang biasanya diantarkan sebagian. Ini damnya dari jamaah. Atau ini hadiyunya jamaah. Ya, seperti itu. Wa huwa ala tartib, yaitu dengan urut. Ya, sebagaimana tadi firman Allah Ta'ala, faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaisara minal hadi. Dan barang siapa yang hajinya tamattu, ya umroh dulu kemudian haji, maka hendaklah dia ya menyembelih apa yang mudah dari hadiyu. Faman lam yajid, kalau tidak punya hadiyu, tidak punya uang untuk beli hadiyu juga, fasyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Maka berpuasa 3 hari di waktu haji.
Itu yang diperbolehkan, padahal waktu-waktu itu enggak boleh puasa. Tapi karena ya sudah haji tamattu, ya sudah niat haji tamattu, umroh sudah selesai, kemudian haji, ya mau beli hadyu, uangnya habis. Ya zaman dulu ada yang dicuri, ada yang hilang. Ya kalau zaman dulu ya ada yang dirampok penyamun, ya di pinggir jalan sebelum sampai Mekah sudah dirampok dulu, ya habis. Maka ya itu tidak bisa beli hadyu. Berpuasa di sana 3 hari, kemudian ketika pulang 7 hari. Tilka asyaratun kamilah, itu 10 hari yang sempurna. Kalau tidak bisa membeli dam atau hadyu. Ya hadyu itu kewajiban setiap orang yang haji tamattu. Ya, seperti itu. Demikian juga haji qiran. Ya, membawa hadyu sendiri dari ya dari negerinya. Kemudian sesudah itu fa illam yajid fasyamu asyrati ayyam. Jadi kalau tidak mampu, tidak mendapatkannya, maka puasa 10 hari. Thalathatin fil haji, 3 hari ketika haji. Wa sab'atin idza raja'a ila ahli. Dan 7 hari sesudah dia pulang ke kampung halamannya, ke keluarganya. Kemudian wasani yang kedua, adamul wajibu bil halqi wa tarafuhi. Jadi darah, dam yang wajib ketika kita mencukur. Ya, mencukur. Ya, mencukur rambut. Wa tarafuh. Ya, tarafuh itu ya karena tadi kemewahan. Ya, kita ingin merapikan rambut, merapikan yang lain-lain. Wa huwa al-takhir. Yaitu membayar ya dam, tapi ada pilihan. Yang pertama syatun, ya bisa membayar dengan seekor kambing. Au shaumu tsalatsati ayyam, berpuasa 3 hari. Atau yang ketiga tasadduq bi tsalatsati asq, yaitu sedekah dengan 3 sok. Ya, dari makanan yang bisa mengenyangkan. Ala sittati masakin, kepada 6 orang miskin. Jadi itu yang kedua ya dari ya dam. Kemudian yang ketiga, adamul wajibu bil ihsar. Jadi dam yang wajib karena ihsar. Ihsar itu tidak bisa ke Mekah. Ya terkepung karena ada satu masalah. Baru sampai Madinah, kemudian miqat, kemudian sampai di sana qadarullah enggak bisa masuk Mekah. Ya ada sesuatu, apakah ada ya kendaraannya rusak atau kecelakaan, ya qadarullah masuk rumah sakit enggak bisa ke Mekah. Ya itu namanya ihsar. Fa yatahallal, maka dia hendaknya tahallul. Ya tidak bisa melanjutkan. Ya karena kalau sakit enggak bisa melanjutkan. Ya maka dari itu ketika kita ihram, ya kita memberikan syarat. Ya, memberikan syarat. In habasani habis famahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku ihram, tapi kalau seandainya ada penghalang, ya maka ketika ada penghalang yang menghalangiku, maka di situ adalah tahallulku. Aku akan lepas dari ihram. Ya, seperti ini hukumnya seperti ihsar, mungkin dulu ya dikepung binatang buas atau mungkin ada musuh. Ya baru masuk Madinah, baru ihram, kemudian enggak bisa ya masuk ke Mekah. Itu namanya orang yang muhsar. Fa yatahallal wa yuhdi syatan, tahallul dan membayar hadyu, yaitu seekor kambing. Kemudian yang keempat, adamul wajib bi qatli shayd. Ya, darah yang wajib karena kita membunuh binatang buruan. Ya, kita kalau memburu, ya tadi sudah dijelaskan orang ihram itu enggak boleh berburu. Tapi kalau sudah membunuh binatang buruan,
dia wajib membayar dam. Ini seekor kambing harus disembelih. Wa huwa ala takhyir, pilihannya fa in kana saydu mimma lahu mithlun akhrajal mithla minan na'am. Apabila ya said, ya binatang buruan itu memiliki ya bentuk yang serupa, ya hendaknya dia keluarkan yang serupa dari na'am. Ya, yang dimaksud ya yang menyerupai ya di dalam bentuknya. Fayajibu fi qatlin na'amah, contohnya kalau ya membunuh burung na'amah badanah, ya burung unta, ya nanti menyembelihnya nyembelih unta. Wa fi baqaril wahsyi wa himarihi baqarah, ya kalau nanti kayak ya kita membunuh binatang buruan seperti keledai, ya kita fidyahnya ya penggantinya sapi. Ya, kalau ya kita membunuh rusa atau kancil, ya kita nanti menyembelih kambing. Jadi yang mirip, ya, yang mirip ya seperti itu. Wa fil arnab anakun, ya kalau membunuh kelinci anak, yaitu ya anak ya dari betina, anak betina dari mais, ya mais itu ya kambing Jawa, ya itu punya anak, yaitu kalau kita membunuh binatang buruan kelinci, ya seperti itu. Amma ma la mithla lahu wa fihi naqlun fayuttaba'u kal hamam fa fil wahidati minhu syah. Ya, seperti kalau tidak ada contohnya, semisal contoh yang semisal, ya maka kita ikuti seperti hamam, burung hamam, ya burung merpati, ya maka kalau membunuh satu saja seekor kambing. Ya, sebagaimana dinukil oleh sahabat Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhuma. Jadi, ya berhati-hati jangan sampai membunuh binatang buruan said, apalagi ketika kita sedang ihram. Apalagi ketika sedang ihram itu ada hukumannya. Ya ada, ya kita berdosa, demikian juga ada damnya. Harus menyembelih. Ya kalau yang kita sembelih itu burung unta, ya kita menyembelih unta. Yang kita bunuh itu ya keledai, ya kita gantinya sapi. Yang kita bunuh itu ya rusa, gantinya kambing, ya seperti itu. Kemudian au qawamahu washtara biqimatihi ta'aman, atau kalau tidak dia menilai berapa harganya. Ya, dan dia membeli dengan uang itu makanan. Wa tasaddaqa bihi, atau kemudian menyedekahkan dengan makanan tersebut. Atau yang ketiga, shoma'an kulli muddin yauman. Ya, dia berpuasa dari setiap satu mud, ya, satu hari. Jadi kalau umpamanya ya itu dikira-kira ya sekian. Ya sekian kemudian dibelikan makanan. Dibelikan makanan dapat berapa kilo? Ya sedangkan satu mud itu ya kalau satu sok itu kan ya 4 mud. Ya, satu sok itu 3 kilo gampangannya. Ya 3 kilo dibagi 4. Ya sekitar ya 30 ya dibagi 4 ya sekitar ya setengah kilo lebih dikit. Ya itu ya sehari, setengah kilo itu hitung sehari. Wa illam yakun lahu mithlun qawamahu wa ukhrija biqimatihi ta'aman wa akhraja biqimatihi ta'aman. Kalau tidak ada mithl yang serupa, maka dia menggantinya dan mengeluarkan dengan ya gantinya itu makanan. Wa tasaddaqa bihi, dan menyedekahkannya. Au shoma'an kulli muddin yauman, atau berpuasa dari setiap satu mud satu hari.
Kemudian yang kelima, ad-damul wajib bil wat'i. Ya. Dam yang wajib karena dia yang menggauli istrinya. Wa huwa ala tartib badanah, yang pertama badanah. Ya, unta betina. Fa ilam yajid fa baqarah, kalau enggak ada maka sapi. Fa ilam yajid fa sab'un minal ghanam, kalau enggak ada sapi maka 7 dari kambing. Fa ilam yajid, kalau enggak ada juga, qawwamal badanah, ya dia mencari harga, ya badanah, harga unta betina. Washtaro biqimatiha ta'aman, kemudian dia membelikan dengan nilainya itu makanan dan disedekahkan di sana kepada fakir miskin di Mekah. Fa illam yajid shoma an kulli muddin yawman, kalau enggak ada juga, enggak punya uang, maka ya berpuasa dari setiap satu mud itu satu hari. Ya, jadi banyak ya, itu diperkirakan saja nanti kira-kira berapa hari dia berpuasa, ya tanya kepada orang yang berilmu. Kemudian wala yudzi'uhul hadyu walal it'amu illa bil haram. Tidak sah membayar hadyu, menyembelih hadyunya, dan juga memberikan makan kalau ada pelanggaran-pelanggaran tadi, kecuali di haram, ya di tanah haram sana. Tidak boleh kita bawa ke kampung halaman kita baru kita bagi-bagikan, itu enggak sah. Ya, harus di sana. Kalau bayar dam, ya damnya disembelih di sana. Ya, dibagikan kepada fakir miskin. Kalau kita percayakan kepada bank, nanti bank akan menyembelih, kemudian membagikan kepada fakir miskin. Dagingnya akan dibagikan. Sudah ada yang bertanggung jawab. Ya, kalau kita mewakilkan pada teman kita, kalau dia amanah, enggak apa-apa. Ya, kadang mewakilkan pada orang, orang diwakili ya, ratusan dam, ribuan dam, tapi tidak dikerjakan sama sekali. Itu ya nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yajuzu wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa. Jadi kalau ya wala yujzi'uhu al-hadyu wala al-it'am ila bil haram. Kalau menyembelih hadyu, demikian juga mengganti dengan makanan, harus di haram, tanah haram. Tapi kalau mau berpuasa dimanapun juga bisa. Ketika pulang di sini bisa. Kenapa puasa? Karena kemarin saya ya melanggar di sana atau uangnya enggak ada, maka saya berpuasa. Wala yajuzu qatlu saydil haram. Dan tidak boleh membunuh Saidil haram, said tanah haram, wala qat'u syajarah. Ya, tidak boleh membunuh ya said, binatang buruan. Binatang buruan ya tadi seperti rusa, ya kemudian kelinci, ya demikian juga burung merpati, ya demikian juga ya termasuk belalang, ya itu tidak boleh dibunuh. Wala qat'u syajaratin, tidak boleh juga memangkas pohon, ya memangkas pohon yang di sana. Idza kana ratban, ya kalau pohon itu masih segar, ya padahal tidak mengganggu, ya padahal tidak mengganggu, jadi yang itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau mengganggu di jalan, ya itu ada petugas yang akan merapikannya. Wala qat'u syajarah wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Ya, orang yang halal tidak ihram, dan orang yang ihram di sana di tanah Mekah sana hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Ya, jadi kalau pohon yang tidak ada ya mengganggu, tidak ada apa-apa, kita potong, ya itu ya tidak boleh. Kecuali kalau itu di rumah kita, kita yang menanam, kemudian kita pindahkan atau kita rapikan, ya itu tidak mengapa. Ya kalau itu ya ada maslahatnya. Kemudian sampai di sini ayol ikhwah, ya tentang ya kitab Al-Hajj sudah selesai.
Ya bi'illahi ta'ala, pada pertemuan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan Kitabul Buyu', ya, kitab dari fikih muamalat, ya, jual beli di dalam kitab Matan Abi Syuja'. Ya, haji sudah selesai, zakat sudah selesai, ya, siam sudah selesai, ya, kemudian sholat juga sudah, jenazah sudah, wudhu' taharah semua sudah, ya, ibadah sudah selesai. Insya Allah kita akan beralih kepada muamalat, yaitu jual beli, transaksi dan lain sebagainya. Jadi barangkali sampai di sini ya kajian kita pada pagi hari ini. Ya, pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ya, membukakan kepada kita ya pintu-pintu rahmatnya dan membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan, dan ya ilmu yang bermanfaat tadi bisa menjadi amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.